hari ini kita akan kedatangan satu tamu dari Breeze, yang kita tahu sebelumnya itu Breeze tuh apa sih? Minyak rambut, tapi diundang ke acara otomotif kayak gini. Tapi yang saya dengar Breeze itu adalah busi untuk kendaraan bermotor. Seperti apa sih Breeze itu? Yuk kita panggil aja tamu kita hari ini. Hey, gimana kabarnya? Baik. Nah, bro, ya. Banyak nih teman-teman kita yang di otomotif kayaknya udah ya dengar-dengar Breeze tuh apa sih? Dan bro sendiri di sini sebagai apanya di dalam Breeze itu sendiri sih? Boleh dijelasin nggak sedikit tentang busi Breeze? Okay. Perkenalkan, nama saya Alvin Alexander Prasetya, selaku marketing dari busi Breeze, yaitu adalah busi buatan Ceko sejak tahun 1935 diimpor langsung ke Indonesia. Nah, kenapa busi ini lagi fenomenal nih? Karena busi yang kita tawarkan di sini ini berbahan dasar silver. Kalau ditanya, kenapa silver? Silver itu merupakan konduktor pengantar panas yang paling tinggi ya. Kalau misalnya teman-teman mau cek, itu di Google ada. Nah, jadi kita benar-benar bikin performa motor ini tuh bisa ningkat. Dari yang nggak perlu di bore up, itu motor udah pasti performanya ningkat banget. Busi Breeze ini ada beberapa jenis-jenis tipenya. Apa aja sih kalau boleh tahu keunggulannya, spesifikasinya yang menjadi perbedaan antara busi Breeze dan busi-busi lainnya? Yang pertama, kita punya 4 jenis tipe busi ya. Yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah yang tipe copper racing. Nah, copper racing ini keunggulannya yang pertama adalah ini harganya terjangkau. Dia harganya lebih murah. Kenapa? Dia karena bahan dasarnya lebih murah, copper, ya kan? Dia lebih murah dibandingkan dengan 3 jenis tipe yang ini. Kemudian keunggulannya ini hemat bensin. Ya. Kenapa bisa hemat bensin? Karena bahan dasarnya yang udah bagus banget itu membuat pembakaran tuh lebih sempurna. Seperti yang tadi saya jelaskan, sehingga bensin itu nggak ada yang kebuang secara sia-sia. Nah, kemudian keunggulan selanjutnya busi dengan compressing ini, dia itu bisa bertahan sampai 30.000 km. Dan ini cocok banget buat motor dengan mesin standar dan juga untuk balap. Oke. Dan ini banyak banget bisa kalian nanti pilih untuk jenis motor kalian gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silver. Oke. Yang silver sebenarnya sama dengan copper, hanya bedanya bahan bakar saja. Karena bahan bakar berbeda, tentu saja performanya akan lebih tinggi ya. Motor akan semakin lebih kencang, bahan bakar juga lebih hemat lagi ya kan, karena pembakarannya lebih sempurna gitu, dan harganya tentu lebih mahal. Oke. Ya, untuk selanjutnya ini ada tipe premium ZS ya. Ini dia juga merupakan salah satu keunggulan dari busi Breeze ya. Dia sudah menggunakan keramik teknikal khusus. Di sini bisa dilihat nih kepalanya, dan ini yang menjadi membuat pembakaran itu 2 kali 360 derajat. Nah, ini ya yang membuat pembakarannya lebih sempurna, dan tentu saja ini bisa membuat motor lebih gesit. Dan untuk motornya, dia cocok untuk motor harian dan juga untuk balap. Dan untuk kisaran harganya, dia hampir setara dengan premium silver yang sebelum tadi saya jelasin ya. Selanjutnya, ini ada premium LGS. Nah, premium LGS ini hampir sama dengan ZS, bedanya dia tanpa kepala. Ya, kalau bisa dilihat sih tengah-tengahnya dia kayak buntung gitu, dan dia bentuknya kayak cincin.
Nah, dia itu elektrodanya terpusat ya, dan dia berbahan dasar silver, sehingga ini lebih cocok untuk balap gitu. Dengan bentuknya yang dinamis, dia lebih cocok untuk motor-motor seperti untuk ngedrag, untuk motor cross gitu. Apalagi ini harganya lebih murah daripada ZS. Ya? Ya. Saya tertarik nih, kayaknya cocok nih yang buat harian nih. Kayak saya nih, yang tipe Cooper nih. Ini tipe Cooper kan buat harian kan ya? Iya. Oh, oke. Okay. Dia bisa sampai 30.000 km ya? Iya. Dia jadi bakal awet banget untuk motor kamu. Jadi nggak usah ganti-ganti busi lagi gitu. Terus kalau untuk price, kira-kira di kisaran berapa untuk yang tipe Cooper? Untuk price-nya ya, itu kisaran 50 ke atas ya. Tergantung dari store-nya nanti. Oh, oke. Okay. Berarti ini rekomend banget nih buat kalian yang buat harian tapi mau performa ngebut motornya ya, tanpa oprak-aprik mau apa mesin, cuman cukup ganti busi aja sekecil ini, motor kamu bakal bisa ngebut kayak di sirkuit-sirkuit tuh, padahal cuma di jalanan aja. Bener banget. Kalau misalnya kalian pengen tahu nih, ini mau cari di mana sih? Ya kan pasti orang mau tahu dong belinya di mana. Kalian cukup cek aja Instagram, Facebook, kita juga ada mobile apps ya. Kalian cukup cari yang namanya Breeze Motor Indonesia ya. Breeze Motor Indonesia itu kita banyak juga agen-agen udah tersebar di seluruh Indonesia. Dan bisa langsung kontak di nomor yang tertera di sana. Berarti gampang banget untuk mencari busi Breeze ini ya, bro. Ya udah, bro. Thank you, bro. Ya. Sampai ketemu. Salam Transport.